Geliat ekonomi ya, seperti yang saya amati selama ini, beda sekali ya, sejak kita ambil acuan 2 minggu sebelumnya nih. Dua minggu sebelum ibaratnya akomodasi itu semua tutup, nggak operasi. Jadi 2 minggu yang lalu, restoran, kafe pun bisa dihitung jari itu yang beroperasi. Tetapi sudah mendekati jadwal seperti ini, mulai hadirnya ACT lengkap dari minggu yang lalu, dan sekarang ini lagi aktifnya jadwal WSBK juga, itu semua buka. Hotel penuh, akomodasi penuh, dan restoran pun buka. Tadi siang aja waktu saya cuma lewat, mau sholat Jumat, mau nyari apa tempat makan siang aja, itu susah karena saking Udah. padatnya. Gitu. Ada Alhamdulillah berkat. cerita-cerita lucu, katanya juga ada sampai perumahan warga itu jadi tempat menginap juga begitu katanya, saking Benar sekali. antusiasmenya tinggi begitu. Benar sekali. Jadi penonton yang datang dari luar Lombok terutama gitu, yang teman-teman yang datang dari luar Lombok maksud saya, daripada ambil hotel agak jauh ya, 1 jam perjalanan, jadi mereka ini menggunakan rumah-rumah warga sekitar. Dan sebelumnya juga alhamdulillah ada sekitar 300-an rumah sudah di apa namanya Oh, 300. direnovasi, dibangun lagi, dan ini dari Kementerian PUPR sendiri ya, alhamdulillah sudah memberikan support ke warga yang bersedia memperbaiki rumahnya untuk dijadikan homestay selama event-event ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.